Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya dari channel Dungser 097. Oke, di video kali ini saya ingin memperkenalkan lagi kepada kalian tentang event dari Bybit All User ya. Listing koin portal bagi kumpulan hadiah sampai dengan 150.000 USDT. Nah, di sini sangat lumayan sekali eventnya dimulai hari ini ya, pada tanggal 28 Februari 2024. 10 pagi UTC dan daftar portal atau listingnya pada tanggal 29 Februari jam 10 UTC atau jam 5 sore ini ya. Nah, dan penarikan portal dibuka pada tanggal 1 Maret 2024 10 pagi UTC. Nah, cara untuk berpartisipan atau mengikuti event dari Bybit portal new user ini, syarat dan ketentuannya. Nah, untuk kita bisa mengikuti event ini, kalian daftar di Bybit dan selesaikan verifikasi identitas. Terus untuk pengguna baru, kalian bakal memperebutkan 50.000 USDT ya. Terus di sini akumulasi volume deposit minimal 700 portal atau setoran 100 USDT dan beli portal dalam jumlah berapapun. Nah, jika kalian pengguna baru, kalian mengikuti misi yang ini, kan di sini ada misi 1 ataupun ada juga misi 2. Kalau misi 1 buat new user, nah new user atau pengguna baru, kalian harus setor minimal 100 USDT dan membeli koin portal berapa saja terserah kalian. Terus bisa kalian tarik kembali atau jual kembali jika kalian sudah menyelesaikan misinya, tidak mesti kalian mempertahankan saldonya. Nah, di sini pemenangnya buat 2.000 pengguna baru ya, sangat lumayan banyak sekali, dan kalian bakal mendapatkan senilai 25 USDT. Wow, sangat lumayan gede sekali ya untuk kalian pengguna baru yang mau mengikuti event ini. Silakan diingat lagi, kita harus membawa modal terlebih dahulu dan modalnya kalian langsung tarik kembali juga bisa. Oke, diingat lagi. Nah, untuk hadiah pengguna saat ini atau pengguna lama yang sudah berada atau sudah mempunyai akun Bybit sebelum 28 Januari pukul 10 UTC, jangan khawatir ya, Anda masih berkesempatan mendapatkan 20 USDT ya. Nah, terus di sini kalian cukup kumpulkan volume deposit sebesar 700 portal atau setorkan ya 200 USDT dan perdagangkan koin portal senilai 200 USDT menggunakan akun Bybit kalian. Nah, ini untuk pengguna lama. Diingat lagi, pengguna lama kalian harus setoran 200 USDT dan membeli koin portal senilai 200 USDT. Bisa kalian tarik kembali ya. Ingat lagi, tidak mesti ditahan atau di hold jika kalian pengguna lama. Nah, kalau untuk pengguna lama di sini bonusnya 20 USDT, kalau pengguna baru bonusnya 25 USDT. Nah, hadiah akan didistribusikan berdasarkan siapa cepat dia dapat kepada 2.500 pengguna ya. Ingat lagi, bonusnya buat 2.500, sangat lumayan banyak juga. Tapi untuk pengguna lama baru mah 2.000, kalau pengguna lama 2.500. Dan ada juga untuk acara kedua berdagang untuk menghasilkan hadiah dari kumpulan hadiah 50.000 USDT. Nah, jika kalian mau plus tambahan bonus, kalian bisa mengikuti event yang ini juga. Selama periode ini cukup perdagangkan portal di spot senilai minimal 1.000 USDT. Nah, di sini kalian bebas mau mengikuti atau tidak. Kalau saya saranin kalian mengikuti yang pengguna baru atau pengguna lama saja ya, karena di sini sangat lumayan minim dan bonusnya modalnya tidak mesti ditahan ya. Cukup kalian deposit membeli koin portal jika sudah listing dan kalian tarik kembali saldonya ya, dan kalian tinggal menunggu bonusnya masuk jika kalian memenuhi syarat dan termasuk dari kumpulan hadiah siapa cepat dia dapat. Di sini pengguna baru untuk 2.000 pengguna dan kalau pengguna lama untuk 2.500 pengguna ya, siapa cepat dia dapat. Oke, bonusnya masuk kapan? Nah, di sini kita share ke bawah. Syarat dan ketentuannya, kalian harus menyelesaikan verifikasi identitas terlebih dahulu, bisa level 1 ataupun level 2 terserah kalian. Terus setoran
deposit yang dilakukan dalam periode acara yang akan dipertimbangkan dalam perhitungan hadiah. Kalian depositnya jangan menggunakan akun Bybit lagi. Contoh, kalian mempunyai dua akun Bybit. Nah, kalian pindahin saldonya ke akun yang mengikuti, jangan ya. Saya saranin kalian depositnya contoh dari exchange lain atau dari lewat fair to fair dan setoran langsung dari dompet Anda ya. Terus di sini pengguna penerima hadiah yang memenuhi syarat akan diberitahukan tentang hadiahnya melalui email. Hadiah akan dikreditkan ke akun pendanaan Bybit atau akun spot ataupun akun perdagangan terpadu mereka dalam waktu 7 hari kerja setelah acara ini berakhir ya. Dan di sini berakhirnya pada tanggal 14 Maret 2024 ya. Sekarang tanggal 29 Februari dan event berakhir ini pada tanggal 14 Maret 2024 ya. Sorry ya, 14 Maret 2024 kurang lebih bonus masuknya pada tanggal 21 ya. Nah, eventnya cuman begitu saja ya. Diingat lagi untuk kalian yang mau berpartisipan, kalian klik daftar terlebih dahulu. Kalian bisa mengikutinya dari website atau dari aplikasi Bybit langsung. Contoh, jika kalian mau dari aplikasi Bybit, kalian tinggal pergi dulu ke aplikasi Bybit ini. Ingat lagi, kalian harus setting terlebih dahulu ke kita cek ke bahasanya ya. Kalian ganti ke English. Nah, di sini kalian ganti dulu ke bahasa Inggris. Jika sudah, kalian kembali dan pergi ke menu home. Sorry, tunggu sebentar. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Tunggu sebentar. Nah, ini kalian cari klik yang more. Jika tidak ada di announcement, kalian pergi ke new listing dan kalian cari portal USDT. Nah, ini dia periode dari tanggal Februari 28 Februari ya 2024. Kalian klik saja di sini. Nah, ini dia, kalian tinggal klik register now ya. Diingat lagi untuk kalian yang mau mengikutinya, kalian harus registrasi terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Di sini saya juga sudah registrasi ya. Saya tinggal deposit saja. Nah, untuk kalian yang mau berjoin, karena di sini saya pengguna lama ya. Kalau saya berkesempatan untuk mendapatkan 20 USDT, jika kalian pengguna baru, kalian bakal berkesempatan mendapatkan 25 USDT. Ya, diingat lagi syaratnya deposit 100 USDT dan beli koin portal ya di spot jika sudah listing. Kalian tinggal jual kembali atau langsung tarik kembali saldonya, tidak apa-apa, terserah kalian ya. Oke, next, cukup sekian ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam cuan.